Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai aktor Byeon Woo-sok yang menjadi viral karena getaran Beat Boy-nya di Strong Girl Namjoon dan dia menjadi penjahat terpanas tahun ini, guys. Jadi aktor bernama Byeon Woo-sok menjadi viral karena menjadi penjahat terpanas dalam peran terbarunya. Selama bertahun-tahun, aktor itu terus memukau netizen dengan aktingnya dan juga visualnya yang gak nyata. Byeon Woo-sok saat ini membintangi Strong Girl Namjoon sebagai Roo Seo, seorang CEO perusahaan distribusi dan juga penjualan Dugo. Selama episode itu, Byeon Woo-sok telah memukau netizen dengan visual tampannya yang seksi namun juga memancarkan aura penjahat murni dengan penampilannya, tindakannya, dan juga ekspresinya, guys. Namun karakter itu tampaknya memiliki satu titik lemah untuk mematahkan cara jahatnya, dan itu adalah Namjoon. Entah itu karena kebutuhannya untuk melindunginya yang seolah-olah dia membutuhkannya, atau cara ekspresinya berubah ketika berada di dekatnya atau memikirkannya, hal itu membuat netizen terpesona. Dengan acara yang terus berjalan, netizen mengaku jatuh cinta dengan cara Roo Seo yang jahat dan tampan. Secara khusus, mereka menyukai perubahan sikapnya saat bersama dengan Namjoon, membuat mereka percaya bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengubah cara jahatnya, guys. Dan secara khusus, video lain menunjukkan bahwa meskipun Seo adalah tanda bahaya besar, meskipun dia jatuh cinta dengan Namjoon, Byeon Woo-sok sebenarnya adalah manusia paling manis yang pernah ada, guys. Dan sepertinya, netizen mau tak mau jatuh cinta pada penjahat itu, terutama jika mereka dapat melihat masa depan dengan dia mengubah cara hidupnya demi cinta.